dan salam bahagia. Selamat datang ke Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang. Lawanan pusingan pertama PLAFF Malaysia 2022 edisi ke-31. Ambilkan Sri Pahang dan Manjung City. Jadi ini merupakan perlawanan yang cukup penting untuk kedua pasukan dalam misi mereka untuk melayakkan diri ke saingan atau peringkat kedua untuk PLAFF ini. Dan untuk Sri Pahang, perlawanan pertama untuk mereka dalam saingan Liga Malaysia setelah beberapa perlawanan mereka terpaksa ditunda. Dengan Christoph Gemmel menurunkan formasi 4-3-3 dan juga formasi 4-3-3 Firdaus Suhaimi selaku penjaga gol dibantu oleh Faris Arif. Baik, dari Manuel berjaya di situ ditanduk oleh Muslim Ahmad. Menjadi antara pemain yang menjadi rebutan dan kini Mahmud Zatara dengan satu tandukan. Peluang pertama ini dari Manuel untuk Billy. Antara dari Manuel Hidago ditanduk. Cukup berkualiti. Sekali lagi dari Manuel. Dapat berjaya untuk mendapatkan John Marshall. Masuk ke dalam dari Sean. Hantaran ke belakang. Peluang untuk Fandi. Asyara Lafiz. Satu hantaran lintang untuk Sean Kennelly. Satu tandukan. Cemerlang dari Fidel Suhaimi. Terpaksa digantikan oleh pasukan Negeri Sembilan. Setelah itu Manjung mendapatkan satu peluang. Oh. Peluang terbaik untuk Manjung City. Dia juga dengan Nur Izzat, pemain jersey nombor 23. Yang juga akan dimasukkan. Nur Izzat Cik Awang. Dan Mahmud Usamasa, kuota import. Empat pemain import yang dibenarkan untuk beraksi dalam saingan Piala FA ini ketika pasukan. Manuel, satu hantaran mencari Sean Kennelly. Setuan pertama yang baik dari Sean Kennelly. Satu percubaan. Oh, peluang untuk Manjung. Satu tandukan yang hampir saja untuk Sean Kennelly. Pada Fandi. Satu hantaran lintang ditanduk situ oleh Nur Izzat. Hantaran ke Fapos dari Pak Kudin. Cuba untuk ditanduk situ. Manuel, satu percubaan. Akhir untuk Manuel. Masih lagi dalam kolam Manuel. Percubaan tepat. Daripada Manuel ditanduk di situ. Belah kiri mencari Syahir. Peluang untuk Syahir Saiful Nizam. Satu percubaan. Satu hantaran ke dalam kotak penalti. Gagal untuk ditampan dengan begitu baik. Nur Izzat, satu percubaan. Masuk ke dalam kotak penalti. Satu hantaran. Peluang untuk Syahir. Syahir cuba untuk disambar di situ oleh John Marshall. Satu percubaan susulan. Peluang untuk Sri Pahang. Nur Izzat. Manuel Dago dengan satu lagi hantaran. Peluang untuk Syahir dengan satu percubaan meliar. Madu Samasa. Oh, hampir saja beliau mengulangi kesilapan. Jadi Pak Kudin 1-2 bersama Pak Kudin. Satu hantaran lintang. Satu hantaran dari Azwan untuk Nur Izzat. Satu setting ke belakang. Satu percubaan. Oh. Dari Billy Kekyo Fangfon. Tenang saja Wan Mama Izzat. Letakkan bola tersebut ke dalam gawang gol. Menewaskan Mamadou Samasa. Bukan beliau untuk menewaskan Firdaus. Dengan satu sepakan. Gakan yang sudah pun tepat saya kira dari Firdaus Suhaimi sebentar tadi. Pada malam ini. Sikumarov dikekalkan oleh Mamadou Samasa dengan agakan yang tepat pada kali ini. Dengan Mamadou Samasa ke arah yang sama ketika sepakan yang diambil oleh Wan Mamad Izzat, 30 tahun. Mudah untuk Marshall. Dengan Tarfa Izwan dan Mamadou Samasa. Masuk. Tarfa Izwan Durrahim. Cemerlang sepanjang permainan sebenar. Muslim masuk. Cubaan ataupun bola lirik saja ke Sandi separuh masa kedua.
Dari Iqmal. Tenang saja. Lakukan tolakan ke sebelah kanan. Peluang dan masuk. Terkena Firdaus sebentar tadi. Sopri Hasri. Mudah untuk Sopri. Memasukkan saja bola ini. Untuk di Azwan Arifin. Sempat terakhir masuk. Dan itu menandakan Sri Pahang berjaya untuk menangi perlawanan ini dengan penentuan sepakan penalti 5-4. Ternyata masih ada lagi kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dengan jaringan ini. Sepakan terakhir ini.